Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau mulai merusak buku ini. Kita bisa mulai dari halaman yang paling menarik menurut kita pribadi. Oke, langsung aja kita mulai rusak bukunya. Gue udah tandain halaman yang menurut gue paling menarik. Kita mulai dengan penuhi halaman ini dengan bekas injakan sepatu. Ini gue pakai sepatu yang paling sering gue pakai supaya bekasnya tuh kelihatan. Tapi ternyata nggak terlalu kelihatan, mungkin karena gue pakainya cuma untuk naik sepeda doang kali ya, makanya sepatunya nggak terlalu kotor. Nah, ini bekasnya cuma kelihatan gini doang. Selanjutnya kita mau semprot halaman ini dengan parfum, lalu kita tandain merek apa parfumnya. Ini gue pakai merek Vitalis yang udah jarang banget gue pakai. Oke, sekali apa dua kali sih? Dua kali deh. Tiga kali. Kita tulis mereknya. Bau banyak-banyak. Sini. Terus disuruh jalan-jalan dari rumah ke suatu tujuan dan lewatkanlah sebuah taman. Ambil daun kering yang berjatuhan dan tempelkanlah di halaman ini. Berhubung kayaknya di sini gak ada taman, jadi gue mau tuh itu banyak daun kering di depan mata gue. Jadi gue mau ambil di situ aja. Nah, itu kan banyak. Gak usah jauh-jauh, di sini juga ada. Nah, ini daun kering yang gue ambil, gue mau tempel di sini. Pakai lem. Nih lem ya. Oke guys, kita lanjut menggunting halaman ini sesuai dengan garis. Ada motor. Agak susah ya bu, bentar. Ah, nggak kelihatan, nah loh. Ah, robek. Ya sistemnya nggak gitu sih. Ini mah nggak kering-kering daunnya, kalau nunggu pasti lama. Oke, udah. Next, disuruh apa lagi nih? Waduh. Gambarlah sesuatu yang kamu takutkan, kemudian bakarlah setengah halaman ini agar hilang. Yang gue takutin itu adalah pocong. Jadi biasanya kalau nonton film horor yang ada pocong itu kebawa mimpinya 3 hari 3 malam. Jadi gue bakal gambar pocong di sini. Gambar pocong gimana sih? Maaf ya nih pocong, kalau jelek saya tuh nggak bisa gambar. Ini kali ya. Ini kali pocong ini ceritanya nih. Nah, ini gambar udah jadi, walaupun kayaknya lebih mirip apa ya? Kayak bukan pocong ya. Kita bakar aja langsung.
Gue takut kebakaran. Anjing, kebakaran. Kebakaran. Nih, kalian lihat nih. Untung gue sedain minum tadi, kalau enggak ini udah habis kena tuh. Kursi ini menjadi korban. Untung gue tadi bawa minum. Guys, gue deg-degan. Kita langsung aja ke halaman selanjutnya. Disuruh potong, terus remas-remas dan buang ke tempat sampah dalam satu kali lemparan. Oke, langsung aja kita robek aja, kita remas, terus kita buang ke tempat sampah. Nah, itu ada tempat sampah di situ. Nah, situ kan ada tempat sampah tuh. Kalau berhasil kasih gue duit ya. Nih, kertasnya. Kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro kagak masuk. Ya guys, buku ini jadinya basah kuyup. Kita lanjut dengan kunyahlah permen karet buat gelembung besar dan pecahkanlah menggunakan halaman ini biar ia lengket di antara halaman ini. Gue enggak ada permen karet, jadi ntar aja, ntar beli dulu. Next, gue disuruh injak-injak halaman ini. Bentar dulu deh. Yang bisa dilakuin sekarang dulu. Di terakhir yang gue tandain ini adalah suruh lindes pakai motor atau enggak sepeda. Oke, siap. Ntar dulu yang bisa dilakuin lagi mana? Nah ini, lumuri lipstik. Lumuri bibirmu dengan lipstik dan ciumi halaman ini sampai tak bersisa. Kita pakai lagi lipstiknya. Nah ini gue pakai lipstik yang jarang gue pakai, biar enggak sayang. Sekarang waktunya injak halaman ini sesuka hati. Next, kita lindes halaman ini pakai motor. Karena gue belum puas lindes pakai motor, jadi gue mau lindes pakai sepeda juga. Sekarang kita lanjut. Jajan dulu, beli permen karet sama kopi karena gua mau bikin kopi. Tadi permen karetnya enggak ada, jadi gua cuma beli Good Day doang. Terus ini enggak kepake karena enggak ada kembalian, jadi ngutang dulu. Minum dulu kali ya. Halamannya terbang. Bukan dong. Udah.
sekarang mau nyari permen karet dulu ke warung depan karena tadi yang deket rumah nggak ada. Kita berangkat mau 17-an guys, bentar lagi. Kayaknya pas video ini tayang 17 Agustus sih. Apa udah lewat? Ternyata warungnya pada tutup guys. Tahu sih ini mau ke sebelah kanan, semoga ada. Kalau yang di depan pada tutup semua. Tutup juga. Kita cari lagi. Nah di sini banyak warung tapi pada tutup, kenapa ya, heran? Oke guys, ternyata udah pada tutup semua. Ada sih yang buka tapi nggak jual permen karet. Jadi gue gagal nih dapetin permen karet, mungkin karena udah sore kali ya. Tuh kucing naik tuh. Dia bingung kayaknya turunnya gimana. Ya intinya gue nggak nemuin permen karet, jadi nggak ada permen karet di sini. Makasih udah nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye kucing, ayo lo turunnya gimana? Makanya jangan banyak tingkah lo. Bye guys. By the way, gue mau nolongin tapi kan tahu kan gue takut kucing kan. Gimana kalau gue nolongin terus dicakar ibunya? Gimana ya? Apa kita kasih tangga? Dia ngerti nggak kalau pakai tangga? Ya Allah, kucing ada aja kelakuannya.